suka bahagia. Teman-teman, kamu kita seperjuangan. Dan semua yang menonton video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Utamanya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita masih bisa merasakan indahnya ajaran agama Islam hingga detik. Tak lupa, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan Asyarifi Gatsen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan tentang kembali segi dan meraih kemenangan di hari yang fitri. Namun, sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadani, siswa kelas 3 dari MI Salafiyah Pandanwangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar saat berpuasa, sabar menahan hawa nafsu untuk makan.
Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad artinya bersungguh-sungguh dan rela berkorban. Kita harus rela berkorban harta dan jiwa. Berkorban harta dengan memberikan zakat fitrah dan bersedekah di kala lapang maupun di kala sedang. Sedangkan berkorban jiwa yaitu dengan memberikan tenaga, waktu dan dukungan dalam kebaikan. Teman-teman yang berbahagia, setelah 3 hari ini kita lakukan, insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang kembali suci atau fitri. Jika manusia memiliki fitrahnya, maka mereka menjadi orang-orang yang faiz atau fitri.